Nih, mau ke Hasa Mitra cek transferan, bro. Alah, ribet banget sih, Jo. Nih, telepon aja Mitra Call Bank BPR Hasa Mitra di 365-2000. Mitra Call, selamat pagi. Bisa kami bantu? Iya, Mbak. Saya mau cek transferan dan saldo tabungan. Oh, gampang. Saat ini sudah tersedia Hasa Mitra Mobile. Bapak bisa mengecek transaksi, saldo, cek kredit, melakukan pembayaran, transfer ke sesama bank, semuanya melalui gadget. Hasa Mitra Mobile sangat aman, simpel, dan fleksibel. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store. Wah, semakin mudah aja ya transaksi di Hasa Mitra. Tidak hanya cek saldo, Pak. Mitra Call juga melayani bayar listrik, telepon, dan beli pulsa. Jo, aku mau dong ikutan download. Iya, buruan. Segera download dan aktifkan Hasa Mitra Mobile Anda. Transaksi dan informasi ada dalam satu genggaman. Dimanapun dan kapanpun bisa, tidak pakai ribet. Bank BPR Hasa Mitra, melayani sepenuh hati. PT Prima Vista Perusahaan Pelayaran Swasta Nasional kini mengoperasikan kapal jenis Roro KM Madani Nusantara untuk angkutan penumpang dan kendaraan melayani rute Parepare Balikpapan setiap hari Selasa dan Jumat. Nikmati pelayaran Anda bersama kami, KM Madani Nusantara, dengan pelayaran terbaik dan berkelas serta fasilitas yang sangat memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut hubungi PT Prima Vista, Jalan Durian Ruko nomor 2, telepon 0421-28888 Parepare atau pada agen terdekat di kota Anda. Berlayarlah bersama kami, KM Madani Nusantara. And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi. 102,8 FM, Insan Mesra di manapun Anda berada untuk pagi hari ini seperti yang telah kita janjikan. Dan untuk pagi hari ini di Dunia Anak akan diisi oleh TK Bukit Indah di bawah suan Ibu Nur Wahidah. Selanjutnya kita akan bersama adik-adik dari TK Bukit Indah. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini untuk mengisi acara Dunia Anak pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Kami dari TK Bukit Indah yang beralamat di Jalan Bukit Indah, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah pimpinan Ibu Nur Wahidah SPDI dan dua orang rekan pendidik yaitu Ibu Herlena SPD dan Fatmawati SPD AUD, sengaja hadir untuk memeriahkan acara Dunia Anak pada pagi hari ini. Begitu pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan segenap kru Radio Mesra atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi acara Dunia Anak pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebagai acara pembuka, marilah kita mendengarkan lagu dari anak didik TK Bukit Indah yang berjudul Satu Jari Kanan. Satu jari kanan, satu jari kiri, bersama dua jari kubuat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, bersama empat jari kubuat kamera. Empat jari.
bersama 10 jariku ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ibu guru panggil Ananda Naira, Najwa Aira dan Ananda Muhammad Adrian untuk mengucapkan surah Al-Fatihah kepada papa dan mama di rumah. Selamat mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ibu guru panggil Ananda Habisar Al-Kausar dan Ananda Aisyah Samsuddin untuk mengucapkan doa sebelum belajar. Kepada papa dan mama di rumah, selamat mendengarkan. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu dari Anak TK Bukit Indah, yaitu lagu Anak TK Bukit Indah. Anak TK Bukit Indah, selalu riang gembira, berkumpul dengan teman, dibimbing. Selanjutnya, ibu guru panggil Ananda Asila Salsabila dan Ananda Naila As-Sahra untuk mengucapkan surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Kepada papa dan mama di rumah, selamat mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa
dan Nas. Selanjutnya, Ibu Guru panggil Ananda Odelia Chandra Klerin untuk mengucapkan janji anak didik kepada Papa dan Mama di rumah. Selamat mendengarkan. Ibu Guru panggil Ananda Kifua Muspira dan Ananda Nur Fadilla untuk mengucapkan doa untuk kedua orang tua. Kepada ayah dan ibu di rumah, selamat mendengarkan. Asil. Ananda Akila Reskiani untuk mengucapkan doa keselamatan di dunia dan akhirat. Kepada ayah dan ibu di rumah, selamat mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Ibu Guru panggil Ananda Habisal Al-Kausar dan Ananda Dudiarto Jaya untuk menghitung 1 sampai 10 dalam dua bahasa. Kepada Papa dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kepada Papa dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, Ibu Guru panggil Ananda Asila Salsabila untuk mengucapkan rukun Islam. Kepada Papa dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Kita bersama-sama bermain tepuk tangan. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin salat, rajin ngaji. Allah Tuhanku Muhammad Nabiku Islam agamaku Al-Quran kitabku. Semangatnya. Nah, sekarang Ibu Guru panggil Ananda Karin Adelia dan Ananda Odelia Canda Klerin untuk membacakan puisi yang berjudul Ibu Guruku. Kepada Papa dan Mama di rumah, selamat mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guruku, tak kenal lelah engkau mengajarku. Tak kenal lelah engkau membimbingku. Agar bertambah pengetahuanku, ibu guruku. Hujan panas tak kau hiraukan, demi kami anak didikmu. Terima kasih ibu guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Selanjutnya ibu guru panggil Ananda Naura Atifa untuk mengucapkan doa sebelum makan kepada papa dan mama di rumah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bima razak lana wakina azabana ya Allah, rila aku berkah dalam apa yang telah engkau rezekikan buat kami, dan jauhkanlah kami dari sisaan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Sekarang ibu guru panggil Ananda Naila Az-Zahra untuk mengucapkan doa sesudah makan kepada papa dan mama di rumah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta amana wajakana wajalamina muslimi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami sebagai orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya ibu guru panggil Ananda Kifua Muspira dan Ananda Nur Asmi Sahra Ashifa untuk mengucapkan doa sebelum tidur, dilanjutkan dengan doa bangun tidur kepada ayah dan ibu di rumah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah aku
Allah yang telah membangunkan kami dari tidur, dan hanya kepada kami, kepada Allah kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu-satu aku cinta Allah. Satu, dua, tiga. Satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga cinta ayah bunda. Satu-dua-tiga jalan menuju surga. Tepuk tangan semua. Sekarang ibu guru panggil Ananda Karin Asilia dan Ananda Odelia Canda Klerin untuk menyanyikan lagu Angka Bilangan. Kepada papa dan mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka satu seperti pensil, angka dua bebek berenang kuek kuek, angka tiga burung nyambang, angka empat kursi yang terbalik, angka lima seperti panci, angka saatnya kita untuk mendengarkan cerita anak yang akan diantarkan oleh Ibu Herlena SPD. Kepada Ibu, dengan hormat kami persilahkan. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Anak TK? Iya bunda. Duda anak soleh. Nah, siapa yang mau mendengar cerita? Saya bunda. Oke, cerita kita ini hari berjudul Kuci Anak Berbakti. Apa judulnya sayang? Kuci Anak Berbakti. Oke, kita mulai ya. Ada seekor kucing kecil yang bernama Kuci. Kuci tinggal bersama ibunya di dalam hutan. Setiap hari si Kuci membantu ibunya di rumah, sehingga ibunya sangat sayang pada si Kuci. Suatu hari ibu si Kuci jatuh sakit. Kuci sangat sedih menunggu ibunya yang sedang sakit. Karena sakit ibunya yang tak kunjung sembuh,
Maka si Kuci pergi mencari obat untuk penyakit ibunya. Dalam perjalanan mencari obat untuk sang ibu, Kuci bertemu dengan si katak. Kuci bertanya kepada si katak, "Meow, meow, katak, apakah engkau mengetahui di mana aku dapat mendapatkan obat untuk ibuku?" "Kuabak, kuabak, maaf Kuci, aku tidak tahu," jawab si katak. Lalu si Kuci melanjutkan perjalanannya mencari obat untuk ibunya. Tak berapa lama, Kuci bertemu dengan si ayam. Si Kuci pun bertanya pada si ayam, "Meow, meow, di manakah aku dapat menemukan obat untuk ibuku?" "Kukuruyu, kukuruyu, maaf Kuci, aku tidak tahu. Tetapi coba kamu tanyakan pada kakek singa, mungkin dia mengetahuinya," jawab si ayam. Maka pergilah si Kuci menemui kakek singa. Sesampainya di tempat kakek singa, Kuci pun bertanya di mana tempat obat untuk ibunya. "Home, home, aku tahu di mana obat untuk ibumu itu berada. Pergilah sekarang juga, home, home," jawab si kakek singa kepada Kuci. Maka berangkatlah si Kuci mencari obat untuk penyakit ibunya. Selama mencari obat untuk ibunya, Kuci harus melewati padang pasir dan gunung yang tinggi. Hujan keras, terik matahari tidak Kuci hiraukan, asalkan dia berhasil menemukan obat untuk penyakit ibunya. Berkat kegigihannya, maka Kuci dapat tiba di tempat di mana dia bisa menemukan obat untuk ibunya. Alangkah terkejutnya Kuci ketika melihat seorang bidadari di hadapannya. Dia sempat ketakutan, tetapi sang bidadari kemudian berkata, "Jangan takut, Kuci. Apa yang dapat aku lakukan untuk membantumu?" "Meow, meow, aku datang mencari obat untuk penyakit ibuku," jawab Kuci. "Tunggulah di sini. Aku akan memberikan obat untuk penyakit ibumu," kata sang bidadari. Tak berapa lama kemudian, datanglah bidadari itu membawa obat untuk penyakit ibu si Kuci. Lalu sang bidadari memberi Kuci obat untuk penyakit ibunya berupa ikan tak bertulang. Kuci pun melompat kegirangan. Dia mengucapkan terima kasih, lalu berpamitan pada sang bidadari. Akhirnya, Kuci berlari pulang. Sambil mengucapkan terima kasih pula kepada Tuhan. Sesampainya di rumah, Kuci langsung memeluk ibunya seraya berkata, "Meow, meow, ibu, aku sudah menemukan obat
mengucapkan terima kasih pada si kucing. Kucing lalu bergegas membakar ikan untuk obat ibunya itu. Setelah itu, kucing membawa obat tersebut kepada ibunya untuk dimakan. Namun, sebelum sang ibu memakannya, terlebih dahulu sang ibu berdoa kepada Tuhan. Setelah memakan obat tersebut, maka sembuhlah penyakit ibu si kucing. Alangkah senangnya si kucing karena ibunya sudah sembuh. Tadi judulnya apa? Kuci anak. Oke, tepuk tangan semua. Nah, kuci tiap hari kenapa? Dia selalu apa? Iya, dia selalu membantu ibunya. Nah, pada saat ibunya sakit, kuci kenapa? Dia pergi apa? Iya, pergi mencari obat. Nah, selama kuci pergi mencari obat, di perjalanan kuci bertemu siapa? Kakek siapa? Singa. Kakek singa. Siapa lagi? Singa. Si ayam. Siapa lagi? Singa. Si katak. Siapa lagi? Bidadari. Si bidadari. Oleh tepuk tangan semua. Nah, siapa yang memberikan obat untuk ibunya kepada si kuci? Kepada siapa? Bidadari. Iya, si bidadari. Nah, jadi obatnya berupa apa? Ikan. Berupa ikan tak? Tidak berdaging. Nah, jadi tulang ikannya saja ya. Obatnya mamanya si kuci. Nah, jadi sebagai anak-anak kita harus berbakti kepada orang tua, selalu dibantu mamanya di rumah, selalu dibantu bapaknya di rumah. Oke, demikianlah cerita kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Itulah tadi cerita yang diantarkan oleh Ibu Herlena SPD. Kepada Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Siapa yang suka ceritanya Ibu? Siapa yang tahu bagus atau tidak sifatnya si kuci? Bagus. Boleh ditiru atau tidak? Tidak. Boleh ditiru atau tidak? Boleh. Boleh. Bagaimana sifatnya tadi si kuci sama orang tuanya? Iya, mencarikan obat untuk ibunya. Jadi siapa nanti yang ada orang tuanya atau saudaranya sakit, dibantu atau tidak? Dibantu. Oke, tepuk tangan semua untuk ceritanya Ibu. Sekarang marilah kita sama-sama mendengarkan lagu dari anak TK Bukit Indah, yaitu Dudiarto Jaya, untuk menyanyikan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Kepada papa dan mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang ayah, tiga-tiga sayang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Sekarang Bunda panggil Ananda. Najwa Aira untuk menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Kepada papa dan mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Pelukis merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukis indahmu, pelukismu aku. Pelangi, pelangi, cipta au Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Sekarang Ananda panggil, ibu guru panggil Ananda Akila untuk mengucapkan doa keluar rum, doa sebelum pulang. Kepada ayah dan ibu di rumah, selamat mendengarkan. Akila, Akila, Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi usri illallati na'amanu wa'aminu sholihati watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Selanjutnya ibu guru panggil Ananda Salsabila dan Ananda Akila Reskiani untuk mengucapkan doa keluar rumah dan doa naik kendaraan. Kepada papa dan mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana azza wa ma kunna lahu
tangan semua. Sekarang tibalah kita di penghujung acara dengan menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang. Dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada acara Dunia Anak pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fusikum binafsi wattakulla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua di kamera. Dadah.